kompetisi ini tidak ada pertandingan yang gampang ya. Pun di klasmen masih berbalik apa nada di bawah, tapi mereka cukup melawan tadi ya. Tapi, pemain Madura berhasil menekan pertandingan, ciptakan banyak peluang tadi ya, kontra Greg, Peter, Ayu, semuanya. Nanti kita dapat 3 poin di pertandingan hari ini dan kita jadi di nomor 1 sementara ini. Kemudian kebugaran pemainnya memang susah diterjaga karena dalam 17 hari ini kita sudah ada 4 pertandingan yang sulit. Mereka juga manusia biasa, butuh istirahat. Kita harus jaga kebugaran mereka untuk hadapi satu pertandingan yang sudah dekat lawan Barito. Ya baik, tumpuk semua di sana. Parkir. Tumpuk semua banyak pemain di sana ya. Tapi dengan apa skill individu dari Peter ya, yang dia bawa bola ke tengah dan shooting di luar kotak 16, mereka tidak bisa menghindar dan kita cetak gol. Ya, dia punya masih punya tenaga. Dia lihat kita kesulitan di tengahnya, dia ambil inisiatif untuk membantu di tengah lapangan dan cukup berhasil. Kita lihat Persiba di papan tadi semangat luar biasa. Kita kesulitan untuk lawan mereka, tapi kita harus senang juga karena kita dapat 3 poin dan karena kita sudah 5 pertandingan bulan ini juga mulai capek, tapi yang penting kita menang dan fokus ke pertandingan berikutnya.